Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa dan sahabat Eljon, kembali lagi di We Are Lions bersama saya Sally Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022, dan juga saya Raditya. Pada episode kali ini kita akan ngobrol bareng di Lions Club, bukan hanya sekedar bakso saja, tapi juga ada kegiatan yang menyehatkan jiwa dan raga para anggotanya. Bahkan terlebih kegiatan ini dapat diikuti bukan hanya sebagai anggota lain saja, tetapi juga mengajak pada masyarakat luas untuk bisa bersama-sama menjadi bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh satu komite ini, yakni Komite Rekreasi dan Olahraga. Sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, Ketua Komite Rekreasi dan Olahraga dari Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307B1, yakni Ibu Heni Rinda Chandra. Hai Ibu, apa kabar? Baik, Mas Radit. Aduh. Wah, luar biasa baik. Sekali hari ini bergabung ya. Suka olahraga, makanya mukanya langsung kak berseri-seri juga ya. Sehat ya, gitu lumayan. Ya. Sehat sukanya gitu lumayan ya. Juga sih. Tiap hari dong olahraga pastinya? Diusahakan tiap hari. Diusahakan tiap hari ya? Iya, diusahakan tiap hari. Akan bisa menjadikan suatu rutinitas ya? Lebih cenderung kebiasaannya. Kebiasaan jadinya, habit berarti iya, ya? Iya, bukan habit soalnya. Tapi nih ya Ibu ya, kita kan berbicara soal Lions Club. Lions Club itu adalah pengabdian masyarakat, tetapi ternyata nih ada komite yang di luar baksos, yaitu Rekola. Bisa diceritakan Rekola itu apa nih, Bu? Rekola itu adalah salah satu bagian dari komite namanya rekreasi dan olahraga, ya. Tujuan dengan berolahraga dan berekreasi tujuannya ya supaya kita badan kita bisa sehat ya. Kalau badan sehat ya otomatis ada supaya ada aura bahagia tuh terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari ya kan gitu loh ya. Kalau mau nolong orang, mau ngabdi kan mesti harus dengan badan yang sehat, gitu ya. Ya kan? Mesti badan yang fresh, mesti muka yang fresh, betul nggak? Betul. Ya kan? Supaya orang juga nolong juga lebih bisa menginspirasi orang lah. Yang lemah kita bisa kuatkan, ya kan? Yeah. Yang bersedih juga kita hibur, gitu. Ya kan, rekreasi dan olahraga atau disingkat dengan Rekola. Kegiatannya apa aja itu Bu Eni? Kegiatan yang berhubungan sama olahraga, sama rekreasi. Contohnya nih, kita bisa fun bike, fun run, fun walk, ya. Biasa kita car free day, ya tiap pagi, tiap pagi, tiap hari Minggu ya. Atau kita bisa cari tempat-tempat yang lihat pemandangannya bagus, kita juga bisa jalan-jalan di situ, bisa sambil lihat pemandangan kita juga berolahraga. Nah kalau kegiatan rutinnya sendiri yang dilakukan oleh komite Rekola itu apa aja? Kegiatan rutin kita udah pasti setiap minggu kita car free day. Car free day, okay. Dan di sela-sela itu sore kita biasa ada dengan jalan sore. Jalan sore ada juga line dance juga ada ya. Ya, line dance juga ada beberapa di teman-teman yang lain ya yang suka dansa juga ada yang dansa juga ya. Jadi berhubungan sama olahraga dan rekreasi aja. Yang penting fun lah ya. Fun lebih ya. Fun, fun, happy ya. Jadi dan sehat. Ya, kalau kita misalkan kemarin kita udah baksos gitu ya. Yeah. Sekarang saatnya kita menghibur diri dengan berolahraga dan berkreasi gitu. Betul ya. Okay. Nah, ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komite Rekola sendiri, apakah hanya terbatas kepada anggota Lions Club atau bisa berkolaborasi dengan yang lainnya juga? Tentu kita nggak orang yang luar di Lions juga boleh. Malah kita bersyukur kalau kita mengenalkan sama teman-teman yang di luar Lions ya, supaya mereka lebih tahu keluarga Lions seperti apa sih. Justru dengan olahraga bersama mereka lebih jelas, oh Lions ternyata sebegini, bukan hanya sosial doang, bukan hanya apa istilahnya baksos doang. Ya. Ternyata juga ada funnya juga, ada olahraga barengnya juga. Itu kan biasa kalau olahraga bareng kan bisa lebih akrab. Ya, betul. Ya kan happy bersama istilahnya ya. Happy melepas kepenatan. Jadi lebih bonding gitu ya bersama dengan masyarakat. Betul. Siapa tahu di situ kan bisa banyak nih masyarakat-masyarakat yang melihat oh ternyata Lions ini semenarik ini gitu. Betul. Akhirnya bergabung. Betul. Tapi ada nih pengalaman seperti itu sebelumnya? Banyak. Wah, kemarin kita ada acarakan fun walk ya di daerah Peak Baru-baru ini kan ya. Ya banyak di luar teman Lions mengajak temannya bukan Lions. Justru dari situ mereka mengenalkan Lions seperti apa. Akhirnya mereka melihat, wah ternyata seperti begini, ada suasana akrab. Akhirnya mereka mau bergabung dengan Lions gitu. Bu, tadi kan disampaikan ya ada fun bike gitu ya dan fun walk ya yang baru saja dilakukan oleh Lions. Itu kegiatannya ngapain, Bu?
Apakah kita hanya sekedar udah berolahraga dengan jalan santai saja, dengan bersepeda bersama atau apa? Atau ada misinya mungkin? Ada misinya juga di situ. Kita ada apa istilahnya, ada baksosnya juga ya, ada charity-nya juga ya. Dengan kita mengikuti Fun Bike dengan Fun Itik, daftar di situ ya, kita akhirnya membantu juga untuk donasi ke YMLI waktu itu ya. Okay. Ya satu. Kedua juga kita ada jumba loh. Ada jumba juga ya kan. Lalu juga ada itu loh, dapat hadiah-hadiah juga. Sambil senang-senang juga mereka yang peserta dapat hadiahnya semua happy. Gitu. Karena ada teman-teman yang lain, ada sponsor juga. Jadi konsep charity eventnya itu adalah dengan fun bike dan fun walk gitu. Betul, ya. Betul. Dan dana yang didapatkan ini ada disumbangkan. Kita sumbang ke Yayasan Lions. Yayasan mengambil Lions Indonesia. Nah, waktu itu bisa terkumpul sampai berapa donasinya? Waktu itu sampai 101 juta ya. 101 juta. Oke. Jadi dengan kegiatan berolahraga ini, betul, kita selain menyehatkan badan kita, kita juga berbagi pada mereka yang butuh. Iya, betul. Lalu Lions Club juga adakan Buff Lions ya, bekerja sama dengan Buff ya. Okay. Nah, waktu itu juga mereka juga bisa donasi juga loh situ juga. Jadi sebenarnya dengan berbagai kegiatan ini pun juga bisa dua kegiatan sekaligus ya. Betul. Di dalam diri kita sendiri kita menyehatkan karena kita berolahraga. Di sisi lain kita juga berdonasi kepada mereka yang membutuhkan. Betul. Ternyata apa sih sebenarnya yang diharapkan dengan adanya komite Rekola ini? Apakah ada goals tertentu ini yang diharapkan dengan diberdirikannya Rekola? Apa tujuannya? Apa nih misalnya? Biar semua pemirsa dan sahabat Elcon hari ini juga tahu sendiri dari ketua komite. Selain kita menabung sehat, kita tujuannya adalah adanya kebersamaan. Kita menabung sehat. Baik. Bu, kalau tadi kan ada olahraga disebutkan, kalau rekreasinya Lions Club ini juga ada agendanya khusus nggak sih Bu? Ada dong. Kemana aja atau ada yang sudah dilakukan? Ya, seperti yang lalu-lalu kan ada bisa rekreasi ke luar kota juga pernah ada ya. Ke yang dekat-dekat yang dalam kota juga ada. Ada lagi, kita mau adakan lagi rekreasi kuliner. Jadi memang sebenarnya tujuannya ini adalah untuk unity ya dan kebersamaan tadi seperti itu ya. Betul. Oke, selain ya melepas kepenatan lah ya. Tapi penat dalam artian sih bukan karena baksosnya ya. Penat dengan kehidupan pribadi, aktivitas hari-harian gitu. Dan lain sebagai wadahnya lah. Betul. Untuk bisa bersama-sama. Betul. Dalam kebersamaan. Mungkin ini menunjukkan ini ya, kalau misalnya di Lions tuh mengabdi itu fun. Gitu ya, jadi kayak kalau kita mengabdi kepada masyarakat itu adalah hal yang sangat fun, hal yang sangat asik, sehingga dikemas dengan adanya Rekola ini gitu. Bisa sehingga mereka begitu datang tuh bergabung bersama dengan lain tapi tetap merasakan kebahagiaan, fun, kebersamaan, kekeluargaan gitu kali ya. Ibu, kalau aktivitas sehari-hari apa Bu? Ini. Kenapa? Aktivitas sehari-hari. Aktivitas saya, ya udah pasti saya ada usaha juga ya, ada usaha juga. Saya punya usaha telekomunikasi, handphone. Wah, itu kita nanti bisa tuh. Boleh. Rekreasi ke kantornya Ibu. Saya merasa kalau kita kerja ya, kalau kita usaha di luar ya kan, kadang-kadang kita nggak kepikiran kita mesti olahraga, ya kan. Dan setelah pandemik ini baru ngerasain olahraga itu penting sekali. Ngomong tentang pandemi ini Bu, bagaimana komite Rekola ini menyikapi dengan adanya pandemi? Kan waktu itu di pandemi ini kan tidak bisa semuanya dengan sangat mudahnya bermobilisasi gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh komite Rekola waktu itu? Adakan virtual run. Virtual? Iya, yeah, virtual run. Virtual run ya, yeah, tentunya ya. Mungkin kalau dengan kegiatan Zumba secara online itu juga ada ya Bu ya? Ada. Ya? Oke. Jadi memang ibaratnya nggak mati gaya ya. Apa yang dilakukan yang penting adalah semuanya dalam bentuk olahraga. Betul, yang penting ada gerak ya. Jadi karena tetap berjalan, betul, ya. Betul, kita mesti apa menginspirasi lah teman-teman lain ya supaya ada gerak. Kadang-kadang kan kalau ada orang kan nggak mau gerak kalau nggak ada rame-rame gitu ya. Betul. Dengan wadah ini supaya mengajak teman-teman supaya kita bergerak bersama. Oke. Memang kadang hal yang kecil pun orang juga malas untuk berolahraga. Lebih banyak malas ya. Saya termasuk orang yang tidak olahraga sebenarnya. Tapi gara-gara ada fun walk kan akhirnya olahraga ya, kan? Ya bisa. Ada acara-acara ya, lain, cerek olahraga. Kadang-kadang dengan kegiatan kita seperti itu akhirnya kita ikut gitu. Ikut jadinya. Bukan karena hadiahnya sih, tapi memang dengan adanya kegiatan seperti itu memotivasi kita untuk bisa
membiasakan diri berolahraga. Betul. Mm-hmm. Luar biasa sekali. Mm. Wah, luar biasa ya pembicaraan kita hari ini bersama dengan Ibu Henny membahas seputar dengan Rekola yang merupakan salah satu kegiatan olahraga dan juga rekreasi yang dibuat oleh Lions Club Indonesia. Tentunya kebersamaan dengan melalui rekreasi dan olahraga akan menjadikan semua anggota Lions Club, bahkan di luar dari anggota Lions Club, kembali menjadi satu kebersamaan. Begitu, pemirsa Action TV dan Pro Lions, mari kita selalu ingat, kita bisa membiasakan diri kita untuk olahraga, dan bagi Anda yang ingin olahraga lebih seru, tetap bersama dengan. Pemirsa dan sahabat L John, jika ingin tahu lebih banyak terkait dengan Lions Club, tetap saksikan terus VR Lions bersama saya Selivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022 dan juga saya Raditya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam pengabdian. Hai sahabat L John, saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Gimana? Seru kan videonya? Ingin terus dapat update video seru lainnya? Yuk, klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sekarang ya.